Alright, hello ninjen no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sega YouTube channel. Kali ini kita akan farming equipment untuk Gohan Super Saiyan 2. Saya udah lihat untuk showcase orang-orang yang menggunakan equipment ini dan luar biasa btw ya, gimmicknya luar biasa sakit dan mungkin bisa jadi pilihan kalian untuk PvP btw. Dan di sini saya sudah friendship ranknya sudah sampai 10 sih untuk karakter ini, jadi tidak usah menunggu seperti Vegeta yang mana saya harus naikin terlebih dahulu, tapi ini udah. Dan kita bahas terlebih dahulu untuk equipment yang atas ini cukup menarik ya, 50% biasa, namun untuk yang gigi itu slot 2 sih. Kita dapat damage plus damage lagi di sini, plus damage lagi, jadi gigi banget sih, jadi bilang damage nya bakal sakit. Dan slot 3 nya itu ini minus 5 untuk cost, secara random draw 2 kartu ketika karakter ini menggunakan special art ya. Lalu efek ribanya aktif ketika masuk ke arena, dapat key card draw speed, jadi bilang karakter ini card draw speed nya OP banget ya. Jadi kita langsung aja play. Auto spinnya cepet btw, dan bisa dibilang kekurangan karakter ini adalah tidak punya anti card draw speed. Jadi karakter ini kalau kalian bandingkan dengan karakter yang ada di PvP meta itu ya Super Saiyan Goku ya, yang warna biru itu sih. Ya ini easy sih bisa dibilang. Damage-nya sakit banget ini kadang. Bahkan karakter ini dulu meta ketika rilis ya. BTW. Jadi ya very easy. Kita coba untuk farming equipment-nya, kalau bisa cepet ya GG, thank you very much. Kalau bisa dapat slot merah di slot terakhir, very good. Oke. Okay. Oh ya BTW ini dalam rangka equipment bonanza ya. Jadi kalau saya dapat equipment bagus langsung ya berarti beruntung ya gitu. Mumpung ada equipment bonanza, kita farming. Oke okay. Ya kalian bisa lihat di sini yang punya Vegeta di situ. Ini mungkin video akan dilakukan atau diupload langsung satu hari yang sama ya, biar sekalian lah daripada kelupaan kan. Oke okay, not good. Farming di sini sayang sekali untuk slot equipment saya tidak terlalu banyak. Iya saya harus begini. Harus riset terus. Minimal sih mendekati ya, kalau kita mendekati is the best. Kalau nggak mendekati rugi coy. Cuma D not good. Kalau bisa C minimal atau kuning slotnya. Kalau bisa merah. Sayang sekali slot saya sedikit. Nah free to play itu cuma terbatas ya. Wah ini kayaknya agak lama ini dibandingkan apa namanya yang Vegeta ya. Vegeta itu cuma butuh beberapa kali coy langsung dapet coy. Kalian bisa cek sendiri aja. Damn it, ini sulit ini. Iya mumpung ada bonanza kan, kalian farming update equipment yang ada persentasenya itu bakal efektif sekali. Udah belum ternyata jalan, kukira dapet. Lama ini bawa-bawanya sih ya. Sekalian kalian tahu sendiri cara untuk saya farming equipment ya.
Dan apalagi sekarang PvP itu equipment kelihatan semua, coy. Jadi orang pakai equipment ngawur itu kelihatan, sih. Kan ada equipment god rank itu yang biasanya saya pakai buat pajangan. Nah, sekarang jadi nggak efektif buat nakut-nakutin ya. Karena equipment semua kelihatan, coy. Dan mungkin bisa aja saya hapus equipment yang buat pajangan. Saya juga nggak guna juga kan. Ya ini lama ini, coy. Ini aja sama waktu record yang Vegeta jauh. Aku beruntung sih. Kadang beruntung, kadang enggak. Anjay, apalagi slot kita cuma dikit, jadi equipment yang kita dapatkan itu enggak terlalu banyak. Kalau bisa ada slot 100 itu mungkin satu dari equipment ada yang C atau bahkan lebih bagus. Sialan ini, sulit ini. Ya, begitulah, saudara-saudara. Not good. Oke. Okay. Kita dapat slot kuning. Tapi D. Persentase perbedaan cukup banyak ya, 5%. Hah. Kasih mendulu, walaupun kurang bagus ya. Menurutku sih kurang bagus ya. Tapi kita simpan. Karena beda 5% itu banyak, cuy. Gak bisa max up kalian, cuy. Ya, yeah. Sebenarnya sih kita bisa berhenti sih. Itu seperti itu sih sebenarnya. Kuning. Lumayan sih kuning sebenarnya. Satu lagi lah. Kalau kuning pun oke lah ya. Sebenarnya kuning sih oke lah ya. Tapi perbedaan persentase itu kelihatan sih, 5% ya. Bandingin punyanya Vegeta tadi, beda cuma 1%, bahkan 0 koma. Kalau ini cukup jauh bisa dibilang ya, tapi it's okay lah, daripada pusing-pusing ya, upgrade biar nggak lama-lama. Dan yang terpenting itu adalah slot terakhir. Kalau kita dapat slot terakhirnya merah, itu siap untuk di showcase. Oke, kita 2x10 belum kita akhiri videonya. 2x15 kuning not enough. Dan bisa dibilang karakter ini kuat ya, jadi saya cukup semangat untuk showcase. Nah, karakter-karakter equipment itu kadang kurang bagus ya. Tapi untuk yang kemarin, untuk Vegeta itu bagus. Bisa dibilang damage-nya cukup meyakinkan. Dan mungkin Tuhan ini sih satu yang terbaik juga ya. Walaupun blast damage-nya ya sedikit. Ini lebih ke strike damage. Kali lagi jelas. Jadi itu aja untuk video kali ini ya. Jadi silahkan di farming, mumpung ada event bonanza, jadi kalian bisa lebih cepat untuk farming slot 1. Walaupun terbaik tetap merah ya kalau bisa ya, tapi kalau enggak ya it is what it is lah, ya udahlah. Jadi kembali lagi, thank you for watching, see you to the next one.
Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke. Okay. Kita sambil nunggu di sini. Dan kita langsung end. Kita sudah 15. Karena memang sulit untuk dapat slot terakhir merah itu ya. Harap maklum.